Bueno, y claro, me voy a presentar un juego. La mitad. Pues sí, no, no, que no me voy a llevar. ¿No? ¿Pero Son 12, 26, 33, 33. Nanti kalau ini saya tanya, tiba di bawah masukkan. Apa? Dan tulisan itu? Dia diam, apa? Tapi, lama kelamaan, lama kelamaan, you akan start bercakap. Saya ada. Membuka bawah, boleh. Dia waktu dah meresap. Dalam grup tu, ketua sekarang bagian pembangunan JPN sekarang sudah dia Obama, JKA, JKDW. Aku kata saya ni hebat tau. Kita nak, kita ketua tu. Okay. Masih. Gimana? Sebab itu saya dah habiskannya sejak hari kita experience on. Agak kita agak tak banyak ini banyak. Banyak hari kita itu banyak cerita ada. Okay, baik. Terus saya ulang sekali ya. Yang mana peserta gua masuk tadi tu rehat tu. Minta tolong WhatsApp ke nombor saya tu. Lepas tu letak nombor penuh. Nanti saya nak invite lah. Saya nak invite you all masuk ke doktor. Kita okay, doktor yang mau masuk ni minta tolong WhatsApp ke nombor saya dengan nama penuh tuan-tuan lah. Nanti malam ni saya akan invite you all masuk grup Microsoft Project Malaysia. Ada dua grup kan, ada tu tadi kering dengan WhatsApp. Dalam tu kita bincang berbagai-bagai berkaitan dengan
penggunaan tools Microsoft Project lah dalam dunia construction management. Boleh tak? Okay, baiklah kita habiskan isi slide, you know. Saya percaya semua dah dapat pada slide, you know. Okay, baik. Cuma tengok ni, berdasarkan satu rangkaian aktiviti. Ha, ni, satu rangkaian aktiviti yang dilakarkan, kita dah buat dah. Dan tuan-tuan pun sudah alami menggunakan simbol-simbol tertentu. Ada simbol triangle, ada simbol bulat, ada hexagon, macam-macam lah. Kan? Macam-macam. Yang penting, di dalam tu elemen-elemen tersebut adalah sama yang kita praktik tu. Ada list start, total duration, activity. Ia dibina secara penyusunan dan pergantungan. Ini dipanggil dependency. Semua activity. Wajib, saya ulang sekali, kena ada pergantungan di antara satu sama lain. Contoh macam kita solat kan, mana boleh solat isyak kita pergi buat duha, tak boleh. Jadi kena ikut pergantungan itu ataupun ikut hukum itu. Mesti kena ada link yang terlibat untuk menyiapkan satu projek. Satu aktiviti dengan aktiviti yang lain akan dirangkai membentuk rangkaian logik atau benar. Maksud logik benar ni yang dahulu didahulukan dan kemudian digunakan. Tetapi kalau all in gas, shutdown system, bila isi, dia banyak guna backward test ni. Apalah yang kita ni, kalau kita buat projek di atas sana, kita akan ikut lead time ni. Satu aktiviti dengan aktiviti yang lain. Satu aktiviti dengan aktiviti lain ni diletak pula jenis link. Itu ada 4 link lah. Kan? 4 link ni bukan dalih kan, 4 link. Finish start, start finish, start finish. Kenapa? Ya, kita dapat. Yang lain akan dirangkai membentuk rangkaian logik atau benar. Sebab itu dikenali sebagai kaedah rangkaian logik. Jangan pula, okay, baik. Jangan pula, siapa? Ofis orang tepi pertama komplek tu kan? Tekan atas. Atas pertama komplek. Ofis tadi ingatkan kau. Ada ni pertama komplek atas tu. Udah leng audio holding. Saya pernah buat lah. Ada kontor itu upah saya buat. Memang pergi lah. Memang otak tu kena selang. Dia nak ikut exactly CTDQ. Tapi dalam DQ dia tak ikut sikut. Kenapa? Dia ikut DQ sebab dia nak mudah untuk buat pembayaran. Ikut ya. Tapi kita sebagai ni, kita barang kan. Bayangkan lah. Tak sama ni persoal slab. Lepas tu ground kurang kolam. Nampak? Kat situ menunjukkan bahawa ni lah. Kalau mungkin dia style dia berangkut dalam kit satu yang buat tu mungkin dia style dia copy paste lah. Saya tak rasa siap. Tapi nampak lah benda ni macam tak ada engineering common sense lah kan. Jadi menyusahkan lah. Benda-benda ni semua ni kena tikul lah. Kita nak anak kita ni berjaya. Apa kita buat? Faham tak? Kita nak sesebuah projek tu berjaya. Kita sebagai klien, apa kita kena dilihat pada itu? Dan apa kita perlu hukum dia orang? Boleh jawab tak? Berdasarkan sistem yang kita dah buat. Tapi kita kena tengok kan. Contoh ibarat macam ni lah. Jangan sampai kita nak mengajar anak. Kalau dah besar. Sampai anak pun jadi malas. Sebabkan masa kecil tu kita tak nak tanya, tak ajar solat. Sama. Dia faham? Sorry. Okay. Ini. Ini ya, tengok. Dah ramai lah persoal tadi tu.
Okey. Ya, kaedah ini menunjukkan dan mengenal pasti laluan-laluan tim. Oh, tuan-tuan dah dihasil lah, dah tahu lah. Bagaimana laluan dia? Kumpuan, pemerhatian, pengawalan, jauh lebih teliti. Sepanjang pelaksanaan projek. Gangguan dan kelewatan pada laluan ini, itu laluan yang tidak boleh krem, kita baru. Ini akan melewatkan masa penyiapan keseluruhan projek. Macam tu aku. Satu yang spoil, out semua. Rombongan Cik Kio, seorang lah makan julat malam tadi. Kata berhenti, kita dah lah. Rugi macam, habis, sikit. Sama dalam flight. Disebabkan ada teroris lah, ataupun ada orang gila, hidup bawah tu. Habis, gila semua. Lu, program kita yang dekat luar negara tu, habis, short. Kita ingat lah, kebergantungan itu, pengharapan. Kalau kita naik bas tu, kita berharap travel lori, travel bas tu tak tidur kan. Itu dah ada orang. Kita akan pergi bawa orang, dia pun sering. Sama orang yang laluan. Gangguan dan kelewatan pada laluan ini akan melewatkan masa penyiapan sudah projek. Sebab itu, ianya dikenali sebagai kaedah laluan ini. Dengan peserta tanya, Cik, kenapa kita lupa nak fikir apa ke Cik? Tuan hidup tak pernah ada masalah. Ya kan? Cuma sikit yang banyak. Itu kau punya realiti. Realiti dia. Kita bukan nak buat sesuatu benda yang boleh kau dah. Yang real lah. Beribat ke dana. Dana apa? Rakyat lah. Kan? Dana rakyat. Kan sebenarnya tu skor lah jiwa. Kan? Tak ada apa CIDD, listed tak ada, baby tak ada apa semua kan. Apa ni? JKT pun tak lewat kan. Untung beli kan. Tapi kalau beli kita nak kita tu, ada insurans. Ada macam satu orang apa jaminan. Jadi kita nak puluh. Jadi ini juga dapat menunjukkan JKT yang punya lebihan masa. Harap tadi mana tau. Tapi kita tanya hari. Tiga hari lah. Tiga hari. Tiga itulah lebihan masa. Ataupun apa kan. Yang mana you ada satu contingency time. Untuk relax dulu. Contoh macam lah, kita naik highway. Kenapa ada arena? Ini yang dipanggil, dia minta macam apa kan, dia rasa sebab kita rehat dulu. Berhasil. Cuba arena sepanjang jalan. Ush, belum. Kalau nak berhenti, orang nego tu dia pergi. Cuba arena tak langsung. Ush, kacau. Siapa pernah lalu WC? West Coast Express. Saya dengan kak orang dulu. Itu kira malam-malam hanya di untuk baca surah bahawa terlalu pula yang mana kalau kita baca surah bahawa dia jalan kira lah kita mahu lah salah memang laluan dia lah laluan maklum dia situ memang rakyat Arab apa macam tak kan tapak lah tak diterima lagi ya. Aku kan akan memberi kelonggaran apa. Kalau kosong, buka apungan lah. Nanti ketika. Kosong nanti dia kan. Kalau dia ada lebih daripada kosong dia, dia ada kelonggaran. Kelonggaran masa. Dia ada eksklusifal diri. Tak eksklusifal diri ya. Nah, untuk melaksanakannya, bergantung kepada perasaan super yang paling optimum. Kita tengok. Kita pun tengok program. Jadi, betul kan yang anak pergi bawah 3 ni. Aku tengok dalam program ni. Di satu benda ni tak nak bukan kot. Hang becoh. Hai, hang kau patah lah. Itu bagi buah dan curi. Tak apa-apa dia tak mau beritahu kat jarak. Tak dalam kan. Tak balik. Besok aku turun. Rincah. Itu seorang leader lah. Leader yang hebat lah. Leader dengan buah ni besar lah kan. Buah ni besar lah dia. Dia puan kata kan. Dia faham tak? Semua kita buat lah malam ni. Perangkat ni. Nanti buka jalan ni. Ya tak? Nampak ni. Kita dah irfan buat lah tadi. Ini betul pula. Oh tak, sama dia lah. Oh tapi kalau saya nak pergi korang, siap lah. Malam, sorry.
¿no? Para los realidades, ¿eh? ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué dijo? Pues ya hay un regalo de un grupo de mayoral, ¿no? ¿Qué tal? 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 Ni, kalau saya bagi Nokia 3320 kupang, nak pakai? Nak pakai? Dia pergi free je, nak pakai? Obat lama, orang tak nak pakai dia. Sebab apa? Ketinggalan zaman, ketinggalan apa-apa. Sama. JKR, no compromise. PWD 213A. Wajib, wajib, wajib. Dia akan disebut lah. My possible. Kalau orang gas, orang gas kan? PC. Tengoklah, kadang-kadang tu dia pakai kontrak Felix. Pernah dengar kontrak Felix? Nah, selalu kita sesuai dengan kontrak PWD 213A dengan PAM kan? Kata kat Malaysia kan? Nah, Felix ni selalu private client pakai kan? Macam investor yang turun dekat apa? Satu kawan Kulim High Tech mana-mana Felix. Felix ni Europe lah kan? Felix ni dia banyak sesuai dengan isik lima perak Petronas. Tapi kontraktor-kontraktor Petronas dia pun pakai Microsoft aja. Tapi Jepun no man, kami pun action. Ha? No. Lu negara maju. Kami disiplin mau. Pak S dah lah. Ha, lupa kita. Tapi kalau dia nak JV, nak JV dengan company-company luar apa ni? Mari kita belajar. Okey. Macam tahu lah. Diorang kata kalau apa? Action sudah okey. Tu sendiri hanya untuk orang yang kau malas. Di sana macam ni lah. Datang ke kau. Lepas tu you minta nasi minyak. Oh, saya pun pergi nak cari. Dia boleh beli tu kan. Dia boleh cari lah tapi setel-setel kerja lah kan. Dia buat ni dua. Dia ikut culture. Kata kita ni, you bisa culture pelaporan banyak guna Microsoft ni. Jadi kita kan 80% ni, 85% Microsoft Project. Dan macam di Arab Saudi, Microsoft Project. Dan Europe, dia campur, dua-dua, balance. Microsoft, PC, QM zaman juga. India, dia pun PC banyak. India. Dia tengok, dia tengok. Culture, of reporting lah. Kena ni, kena siring. Kebayaran, kena pengetahuan, kena siring. Tak kira ibu silam apa. No compromise. Once you dah sign darah jumpa dalam industri ni wajib eh, mana ada orang bawa kenderaan di jalan raya tak boleh start, tak start engine. Dia tolak. Faham tak? Kena follow the system eh, kalau kita main kat traffic light hijau jalan lah. Mana boleh hijau berhenti kan. Letak tak berlaku ke tidak sepahaman. Mudah lah. Okay. Pelaksanaan projek pembinaan sama ada secara teoretikal dan praktikal di tapak pembinaan. Kemahiran dan pengetahuan meliputi okay, satu, urusan projek. Ini memang kompon lah sasaran. Urusan projek nak kahwin pun sama lah. Tapi dia tak nak jumpa dia. Tak kahwin guna hafal satu Quran. Tak tahu. Bukan dia. Semua orang abang tak kahwin. So, agak-agak kau pasti tak kan. Dan pasangan tu kena prihatin, kena pergi juga lah kan. Pasangan dia tu macam mana, kau orang mana. Nasib lah, nasib lah. Kau baju pada sendiri kan. Kalau kita Islam, kita tengok pada Islam. Itu saja. Kalau kita masuk dalam construction, kena betul-betul, eh kau, jangan menjadi musafah orang. Jangan mudah cakap ah, ini bukan zaman saya lah. Banyak IT lah. Dia ibarat macam mana tak? You masih dari IT. Ibarat you sebagai sheriff cowboy. Ada pangkat sheriff cowboy yang sebut tu. Dia ada pangkat IR. Minta maaf lah macam mana-mana ada pangkat IR. Macam-macam saya dapat komen. TS lah, kau pakai-pakai SSSL macam-macam. Dia habis dan pandai tentang construction management. Itu
Barang saya cari korban tersebut, dia pandai menggunakan kuda. Dia pandai menggunakan sambil berdiri, sambil tidur, sambil terlentang, sambil duduk di rumput. Kuda tersebut, yang mana kuda tersebut senang berlari. Memang hebat, cari tersebut. Tapi dia mati, kena kapok dengan Redimian. Sebab apa? Redimian balik kapok. Dia tak lagi guna pistol. Terus. Memang ni lah. Memang ni. Sekarang lah, dulu boleh lah kan. Dia juga peredaran zaman. Barang macam handphone $300 dengan Android iPhone sekarang. Baik. Teknologi pembinaan. Kena tahu. You nak play tu, you kena tahu lah. Jangan pula you pergi api. Oh, aku tengok dalam National Geographic ni. Aduh, aku cakap. Oh, tak nak rolling kan. Ah, kita pelan pun nak kena rolling tu. No, jen. Tengok-tengok tak boleh dalam supply pun. Udah bos ni dalam protek. Hati-hati eh. Kalau boleh tu, tak pelan tu kena letak buffer. Buffer, buffer time. Buffer, buffer time tu kena. Contoh ni eh, kita kata macam ni lah. Janji Melayu lah. Tapi pukul 10. Aku tahu lah dia ni memang tengah dekat dalam lahanat lah. Janji 10 ni 12 lah. Jadi kita tak apa. Din, pukul 8 Din. Pukul 8 tu tau. Kena dah. Tak tahu lah pukul 10. Jadi faham lah. Itu kata buffer. Buffer tu kena simpan lah. Jangan pecah terbelah. Lepas tu kita kena tahu dari segi teknologi-teknologi terkini kan, berdasarkan manufacturing, supplier. Kalau kita projek tu di pulau, macam mana, di pendalaman kan, perlu hantar dengan apa, kalau kena dengan heli, kena guna heli. Bagaimana tu, kalau boleh hantar media hidro kan, sama banyak media hidro. Jangan sampai salah, tafsiran tu. Oh, jangan maaf tu sebab apa. Microsoft project ni dia track berdasarkan time versus cost. You tak boleh tutup musat. Oh no. Main nak tracking tak off date. Memang makanan klien lah. Bagi baik kau. Macam mana? Sebab apa dia dah bayar? Aku bayar. Nanti kita apa kereta? Woi, aku dah bayar. Sumber-sumber peralatan jentera buruh, bahan-bahan binaan. Nah, tapi untuk hari ini kita tak boleh buat. Sutukan masalah. Apa nanti next kita rasa talent. Tapi penting lah dalam penting. Masuk resource. Tapi memang saya dah kaji lah. Saya dah buat lah. Saya dah plan. Cuba kali pun saya dah ambil satu jam lebih lah. Kalau tak selalu 9-5. Lepas tu petang tu kita lebih tu kita santai-santai lah petang kan. Saya tak mau bagi you rehat pun sambil-sambil tu. Sambil makan kan. Kalau tak memang tak cukup. Kalau tak you all buat, hanya boleh buat footprint saja. Footprint tu maksudnya apa yang terdapat dalam SST ataupun LOA saja. Reporting tak cukup. Ha. Nak mampu lagi saya nak pergi seorang. Nak musik-musik. Okey baik. Penyediaan diagram meliputi beberapa peringkat proses. Kita dapat dah. Nanti kita baca ini dia lah. Ini sifat-sifat dia. Dari aktiviti buat semua. Jaga masa perasaan, setiap diri dia lah. Ini lah. Kita sikit dia lah. Tiba ini, brutal aktiviti. Yang ini saya kasih lah. Brutal aktiviti ni yang kata empat link lah. Finish start, finish start, finish. Finish. Utiliti, kaedah pelaksanaan projek utiliti pertama, kedua dan seterusnya hingga setiap projek termasuk utiliti secara serentak. Kaedah ini boleh ditentukan dengan menyoal setiap utiliti. Cuba tengok ya. Kita soal ya. You are kerasaan, bukan saya. Mereka you are upah saya. Sama ada upah tu macam mana? Nak upah saya jadi cellular ke ataupun planer? Kalau planer, saya kena tahu. Inilah dia punya aktiviti-aktiviti ni, berikut aktiviti ni dan satu lagi yang saya overlook. Pertama, apakah aktiviti sebelum aktiviti ni? Iaitu, start to finish. Dan ni pula, apakah aktiviti selepas aktiviti ni? Finish to start. Dan apakah
aktiviti yang boleh dijalani secara tepat. Start to start. SS. Dan satu lagi ni secara tepat menang, apakah aktiviti yang boleh dijalani siap secara tepat. Finish to finish. Nak tahu. Ah, jadi yang tadi lah, masa terawal. Ada start. Seterima. Ada start. Nanti tuan-tuan boleh lihat sini, no? Tak apa nanti kalau tak faham boleh PM saya, no? Eh, sama lah, cuma bentuk dia beza. Nanti masa mula terawal, nanti masa mula masa-masa set terawal, cuma bentuk apa ni, diagram ni lah berbeza lah, eh. Tapi kandungan ni semua sama kan. Kita kat sini, no? Apa kan keseluruhan apa? Aktiviti satu ke dua. Aktiviti satu ke dua. Zero day. Kritikal. Nah, ni kritikal. Nah, kalau kosong ni kritikal. Ni kritikal. Nah, yang ni. Yang ni. Apa ni nak kritikal? Dia ada suku-suku delay satu hari lah. Boleh. Boleh dapat excuse untuk delay satu hari saja. Selepas. Selepas tarikh perancangan finish. Ha, katalah kita rancang tasu habis 5,000 bulan. Ada boleh ya, dapat satu hari lagi ya, untuk lewat kan. Ha, kalau masuk 7,000 bulan, delay. Dia akan makan keseluruhan program kita. Ha. Kerana nilai setitik, habis jalan. Tapi, susu habis masak. Jadi kan itu, Aminah dapat exclusive delay dalam hari. Hanya tak boleh. Yang ni memang no compromise. No exclusive delay. Tidak dibenarkan untuk delay. You kena buat, you kena rancang lebih awal ataupun on time. Buat on time dan finish on time. Ha? Ya. Tak apa, kalau kata tuan-tuan nak cuba follow ni pasal pening, tak payah. Tapi kalau siapa yang cuba ni kau dah syak lah. Boleh lah, tak boleh lah. Dia mula start mau lah. Dia mula start nak bercerita lah tu. Ha? Okay, baik, tengok. Amat sesuai untuk projek besar-besar dan kompleks. Sekarang dah lah. Sekarang ni satu kena buat. Kena. Diagram dapat menunjukkan pergantungan antara aktiviti. Apa kelebihan anda? Penyedia. Sama ada scheduler atau mungkin perlu ada pengetahuan dan pendalaman. Nampak tak? That's why, kalau bagi flashy-flashy buat, habis. Memang dia buat cantik. Tapi skill itu tak. Kalau dah flash lah memang, dia buat di universiti banyak kan kadang-kadang. Saya ajak lah. Sudah berapa-apa saya ajak lah. Masuk. Sekarang interview semua sebenarnya. Dia boleh buat lagi. Dia boleh tukar bearing. Dia boleh. Dia boleh. Saya ada teori. Okey. Lagi sumber kawasan ni. Boleh lah. Apa akan viral dalam grup ni. Bicara di sana. Apa lagi kunci. Salah. Faham maksud saya? Sebab bila ini. Ada bawa juga berapa graduate dia orang kontak saya nak belajar, dia orang cakap cik, tak ada muah ni cik shopping ke ada waktu tadi turun senang, dia orang ni tak lantai ada 50 fish turun cik, apa nama ni cik saya ada satu
Cuma tu saya nak tanya, you pakai handphone apa? Ada pakai handphone? Oh, saya pakai handphone iPhone. Oh, iPhone boleh beli tau. iPhone apa? Kita pulang. Mana yang nak belajar, dulu ada. Lepas tu, demand tinggi. Setengah-setengah lah kan, tak semua brand. Serta-serta kan. Dia orang nak, apa yang kami boleh bagi? Dia orang punya pikiran lain tak? Dia orang sepatutnya, apa kita sebagai setahun boleh bagi menyumbangkan syarikat? Apa boleh syarikat nak buat? That's why diorang berada kepada apa tau? Bilang konten kan? Toker kan? Udah kan? Itu macam-macam lah. Macam-macam lah pemikiran lah. Siap lah. Itu masing-masing kan? Mesti ya. Tak nak sebut dah, tak nak sebut dah ni. Lagi, itu info dalam bidang projek. Jadi kita tahu. Ada lagi. Ada option. Kedua, perhubungan urutan agility. Tunjukkan yang jelas. Okay. Yang tadi kan. Urutan yang jelas. Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Kena jelas. You tak boleh. No. Eho semua dah pergi tau. Tu, bisik paling pun dah pergi tau tu. Dekat blok tadi tu, seorang tadi tu. Oh, jangan main-main. Pilator ni, pilator ni. Dekat. Kau lah. Wah punya gaji ya. Perbelum lah. Oh, maki kau lah. Jangan lah. Cuma dia boleh beritahu. Zul mana yang nasa? Macam dari segi stock pie untuk piling. Jangan lupi ya. Biar dia orang tu. Ini mau tak lah. Kita mau tak situ boleh kodoh yang lain. Di situ nanti kita mau buat sedemikian cepon. Ini mau tak lah. Kita boleh tanya kita. You mau start zone mana bos? Kau start tu sekarang, mau sampel kos. Kalau kos ni lah. Reset, tak bisa ni buat. Sebab dia nak tarik tau, dah patah pahit ni. Kalau tak lah, dia kain dia berat tu, dah luar lah. Contoh lah. Komunikasi kena kuat lah. Kalau kerja dia bersifat ego, off. Fokus. Tak mahu kita faham, just stop. Dan jadi mungkin, nah, humble lah, kita semuanya semua atau Allah yang humble, tapi jangan terlalu disengat, terlalu naif kan, jawab kan. Okay, next, menunjukkan laluan genting dan perlu perhatian. Ada tadi ya, kita tahu, apa lah laluan genting ni? Itu apa lah laluan genting kertas? Dan perlu apa lagi? Apa lah waktu kemuncak? Aku nak elak daripada traffic jam. Semua orang tu pun tinggi isi plan lah. Dah tahu dah sesak lah. Bila dia berbual dulu. Macam semalam saya datang pun ada satu apa? Dekat kan lah apa? Dia kata tu jalan pintas. Bukan ada kesesakan. Dekat. Mana orang tu? Lepas pada banyak polis lah. Dia kata saya nak menyelesaikan masalah traffic jam lah. Sebarang kelewatan dapat dikenal pasti dan tindakan segera dapat dilakukan. Sebelum sumber dapat dikenal pasti peringkat awal. Sebelum sumber dapat dikenal pasti peringkat awal. Macam sekarang tadi, kat mana nak loading ni, kat mana nak talk ni, kat mana perlu ni, kat mana ni, kat mana ni. Biasakan. Logik punya kita, logik plan kita. Tarasan sumber. Boleh dibuat pada aktiviti apungan. Haa, nampak. Tarasan sumber. Boleh dibuat dekat aktiviti non-critical iaitu lebih pada kosong. Tapi dalam makan kosong projek, lebih set. Lebih set. Katakanlah kita nak critical 5 days below. Boleh? Set. Dia dah dia ada satu button kan. Below 5 days critical. Lima critical, empat critical, lima hari critical, empat critical. Terbawah. Tapi selalunya mindset kita zero lah kan. Zero day ni critical task. Above zero days nanti.
Rumahan pada tinggi genting akan menyebabkan gangguan dalam menyiapkan projek pada masa yang akan dikurangkan lah. Tukar untuk disediakan kerana perlukan pengetahuan dan pengalaman yang menyuruh suka untuk difahami lebih banyak pihak, terutama pekerja di tapak binaan. Takkan-takkan memaham pun taklah kan, berapa tahun dia pun wah, dia pun tahu gaji dia pun dah setiap hari. Perubahan semasa pelaksanaan projek dan lukisan dan spesifikasi kerja akan mengganggu usulan program hari ini disebabkan diskresi oleh klien lah. Ada masalah yang dibutuhkan untuk dapatkan dan ada kos. Tapi dia akan mengganggu lah. Kita kena tengok lah, gangguan tu dekat tas malam. Dan susah untuk projek yang besar-besar dan komplek. Nah, sekarang kita dalam B1 pun dapat. Okey. Untuk ni. Sekarang ni kita main on. Buka blank file. Semua. Huh? Oh, blank file. Blank projek. Berserta dengan data sheet yang saya beri tu kan. Projek apa? Bus stop high tech. Saya tak tahu bila high tech sini. Tapi dah lah, kita tak ada resource. Tak ada tujuh lah. Apa nanti next time nanti kita ni. Kita ada. Bila? Ada siapa yang dah buat dah kau? Ha? Ada siapa-siapa yang dah buat dah? Kalau boleh jangan, jangan. Kita nak buat sama-sama. Ha, kita nak buat sama-sama. Nak ikut bukti-bukti step. Ya. Nak ikut step dia tak mau bagi ada selaruan ataupun ada apa-apa masalah. Tolonglah. Boleh sokong, boleh nampak? Tak nak, boleh. Laju ke slow lah? Ataupun CP-CP je? Okey. Allah mahu hari buat. Tadi saya boleh kata apa? Tu kata, kalau stop project ni, bukan ni, dia tambah pula. Oh, ni mesti laptop baru ni. Office 365 eh. Kau pergi boleh. Kalau tuan-tuan pakai 2021, ada pakai 2021 tak? Yang macam 2021? Ada? 19 pun? Kalau abang punya bukan original kan? Abang ambil yang original. Abang bayar 19? 19 kan? Bukan tak dia tengok punya interface kan? kalau bukan, dia akan keluar interface 2016 ke tau. Sprint scrub, dashboard. Dia ada agile, lepas tu dia ada dashboard, dia ada waterfall.
Dia boleh pakai. 2013 ke atas. Dia pakai tahun 2010 tu. Dia kurang asli. Seorang tadi story. Siapa yang tadi story? Bogi ya. Apa? Oh, kalau nak install ataupun nak beli dekat Shopee ni, saya tak dalam. Apa dengan terpedaya dengan harga yang murah dari beres Shopee, RM2, RM2. Tapi siapa lagi yang terak? Saya tak nak terlalu juta kan ni. Satu je
tapi tak salah kita pakai alat tracing. Tak faham. No? Ada dua orang, no? Satu dua. Tuh, no? Ada dua orang, kan? Jadi dia, dua orang, no? Dua orang yang tak jawab, yang tak jawab. Okay, let's go. Okay, no? Apa yang mula-mula kita nak buat, ha? Mula-mula sekali ni, okay, boleh finish, ha? Finish, ha? Apa yang mula-mula kita nak buat, apabila kita dah menang tender, kan? Dapatkan BQ, BQ tersebut dan mula import data masuk dalam Microsoft Project. Nah. Sebelum nak import tu, kita kena pastikan kita punya contract duration period daripada LOA, ya, CC. Okey. Yang tuan-tuan dapat data sheet tu yang saya beri tu, itu adalah summary. Summary ni lah untuk guna untuk kelas ni lah, kan. Summary yang saya ambil daripada PQA. Terus saya dapat maklumat daripada Tuan Haji. Ada komputer dia nak buat projek sebenar. Oh, lama. Kena duduk sini lama lagi. Okay. Memang tak sempat lah, kan. That's why saya pilih 28 task saja. Itu buat desktop. Ya, mula-mula sama juga macam klien pun sama juga kalau ni nak tahu dalam dapat tuan terkomplain. Tahu berapa bajet, berapa butuh dah masuk. Sama juga, kan? Bila dapat benda ni sebagai benda macam daripada beri-beri kita extract, kan? Dah bajet berapa masa butuhkan, kan? Kita tengok projek kerajaan, dia bagi memang maksimum tu dia, kan? Tu pun tak cukup, kan? Mula-mula tu kita kena pasti dulu di mana projek kita. Di mana? Kalau di Vietnam, kena pastikanlah Vietnam dia bekerja ni apa, workshouse dia berapa lama, lepas tu bertawang dia bertawang apa, kena tahu tu. Lepas tu contract duration period dia. Kadang-kadang ni, saya nak share, bukan saya nak dengar mana-mana, kita open. Kadang-kadang ni, ada klien, dia nak 1-2-8 hari. Dalam COC, Commission of Contract, dia dah spell out bahawa projek tersebut cuti Ahad dengan Sabtu. Pekerja tak pasti masak belajar di masa tu. Tapi masa nak luluskan program tu, dia beritahu jangan cuti. Kepada aku nak bawa jalan. Lain, kena sembat. Kalau dia clear, boleh mana? Dia memang mayu. That's why kita nak buat benda ni. Kita kena implement as a, apa yang program tu nak set. Ha, no? Kalau kita tak set langsung cuti dalam program, tetapi kita pop kita cuti memang camp lah. Memang camp, setiap kita buat demo diagram. Memang camp.
berbeza pula. Klien dia arahkan ikut COC yang mana program tu dia kata okey, you all set lah cuti Jumaat satu, pada 8 jam. Lepas tu cuti-cuti public holiday masukkan juga. Kalau kontraktor tu buat kerja hari cuti, bolehlah. Bolehlah dia cuba nak cover. Tak ada nak kodoh lah kan, apa benda kena tinggal kan. Itulah. Faham lah. Benda-benda ni, kira-kira benda-benda. Itu yang banyak berlaku komplikasi kan. Ikut projek JKR pun. Bila mari OT, dia nak kira semua bekerja. Bekerja. Tak boleh kan. Sebab program tu asalnya dia dah lulus. Ada cuti satu akhir. Salah dia kan kacau ni. Sebab apa? Cuti-cuti ni penting lah. Dia adalah contribute weightage, pemberat, beban ataupun komitmen. Berbeza kehidupan kita. Kalau lelaki saya bekerja, weightage dia berbeza. Sekiranya puan dia bekerja, berbeza lah. Kalau dua-dua bekerja tu, weightage dia lain. Ingat sikit. Kalau seorang bekerja, weightage dia lain. Tak faham. Dua dengan seorang bekerja tu sama macam cuti dia. Cuti satu hari, dua hari cuti, tak cuti langsung. Kalau dua-dua tak bekerja, lagi out. Lagi out. Tak faham. Cuma weightage. Commitment dia, commitment. Okay, baik. Dia faham? Sekarang you all dah dapat identify projek ni di mana kan? Berapa jumlah hari dia ataupun week kan? Week dia tu kan? Master dia pun dah dapat tahu dah, iaitu master start 1 Januari 2025, master finish dia 1 Jun 2025. Dia tahu semua tu. Jangan you all pandai-pandai lah, bisyak awal lah, tak payah. Tak payah jadi human star. Tak payah. Melainkan you all Tuhan. Tak payah. Saya pernah lah dapat dulu seorang GM. Memang belagak dia. Dia dulu daripada Puncak Negara. Dia main balik. Dia main Kedah. Dia nak gebang dengan Kedah. Kawan cakap tak boleh tuan. Di kawasan pokok senar ni, BT dan lain macam. Ha, memang hardcore lah. Memang lawan betul lah. Oh, dia duduk kata boleh buat, boleh buat, jangan risau, nanti kopi lah. Seruk, senang sekali. Gili ke sana mana. Baru nak start link. Dan best part lah. Ya, dia bahaya. Dan dia kan effect ke seluruh lah. Dah korang lah. Ini project lah. Okay. Apa mula-mula kita nak buat lah. Ha? Kita dah prepare semua. Okay, baik. Sebelum tu saya nak beritahu lah. Okay. Yang saya punya orang miau lah kan, yang orang punya hijau. Yang bahagian atas ni eh, kita panggil yang ribut. Lepas ni, tak perlu lah ribut. Kita duduk atas kan, tepi-tepi kiri. Saya nak you all semua standardize. Dia orang kesan dia, ribut-ribut lah. Dah ribut tu, ribut tu, lepas, kan dah pisau tak pisau. Pisau macam mana? Upah kan? Bagi memang kita nak standardize. Kita nak cakap mengenai bahasa spesifik Microsoft Word. Sekarang ni you all, saya akan tanya you all masuk ke alam Microsoft Word. Ribbon. Pemilihan ribbon. Di dalam ribbon ni ada berbagai-bagai command lah. Yang saya punya 2013 lah. Ini ada command-command area lah. Yang ada macam-macam ini misalnya timeline. Okay, baik. Dekat bahagian gancat area ni, dia ada dua section. Dia tengah ni model lah. Section yang di sebelah kanan ni, kita panggil dia gambar. Lepas ni kita cakap gambar. Dia
Bos, kita yang buka kenal. Bos, kita yang bos. Nanti juga kita malas pakai nyung. Tapi kalau kita nanti, seorang. Gambar ataupun grafikal part. Ini bahasa Europe dengan US. Berbagi grafikal part. Orang mungkin style lah kan. Gun ball, terpisah dengan borderline. Yang sebelah section yang sebelah kiri ni gun table, ataupun graphical text. Ini graphical text, ini graphical part. Jawab sebelum bala guna gun lah. Apa persoalannya semalam? Gun chat. Kedua-dua section ni dengan gun chat. Dalamnya macam apa? Bagai-bagai lah. Kalau tak pelan-pelan lah. Pelan-pelan saya pun tak wangi lah. Suap you all. Seratus jenis minum makanan kan. Kita pun you all mutah semua tadi. Walaupun saya boleh masak seratus jenis dalam satu masa. Tapi tak pun you all out kan. Obdus. Kau pelan-pelan. Mungkin hari ni padat. Saya jamu you all, 3 minum lah. At least 3 minum tu, you all makan feel betul-betul. Jadi kalau, kalau tak ada rasa masak kan? Okey lah buat masak. Boleh kan? Okay, baik. Next. Apa kita nak buat? Ya? Pergi dekat ribbon. Five. Ribbon. Five. Klik option. Yeah. Option. One. Ribbon. Five. Klik option. Ini keluar project option. Orang belakang nampak? Okay, baik. Pergi dekat display ya, Zara. Display. Okay, display ni, Zara. Make sure dia kerja Georgia lah. Kalau klien tu luar negara pakai
hijrah, nanti kau hijrah, kau tanya bullish, kena ikut. Kena ikut. Di mana anda berada? Kalau klien tu student, dia nak invest di Malaysia, dia kena ikut Malaysia. Baik. So, ni. Tersi currency. Atau apa? Tu pasal siapa? Jangan ada dolar lah. Nah, tukar ni currency Malaysia ringgit. Okay, next schedule. Tuan. Tutup lampu. Nak tengok orang belakang boleh nampak tak? Nak minta tutup lampu. Berkata kepada orang yang duduk di belakang saya. Tuan boleh setting screen besar lagi tak? Orang setting ni yang dan garansi kita tukar lah. Schedule. Tukar schedule lah. Schedule ni, kalau boleh ni, biar dia default lah. Sunday, January, 8, 5, 8 jam, 40 jam per week, 20 hari per month. Dia default. Nanti kalau kita ubah dekat bahagian dalam ni. Ha? Ada tak? Okey, ha, detik.
Nak boleh nampak? Ha? Belakang nampak tak bayang? Okay lah. Amin, saya beritahu ni. You all pergi dekat bahagian teban ni, kita tengok ni yang bos boleh slow down. Ini saya kata tadi tu. Task are critical is like, is like is less than. Jadi kita set sound for zoning before lah. Boleh juga. Kalau klien nak, aku nak 6 hari dah 60 hard slack. Jadi dia ambil dia pakai saya contingency plan lah. Team nak sakit lah. Contingency sakit lah. Dia 6 hari ke bawah slack. Dia set ni berapa banyak lah. Tapi as usual lah, as usual ni lagi dulu lah. Sebagai kesempatan ya. Jadi, kita kita check setting ni dekat luar jalan. Lain-lain kita nak tengok boleh. Kalau boleh tu dia mesti berapa lah. Dia report setting lah. Setting asal. Lepas tu ni ok ya. Boleh ok. Setelah tuan-tuan dah beri OK, apa yang kita buat ialah ini sebenarnya saya dah jump set kok. Dia nak shortcut lah kan. So, rasa lah. Tapi saya ambil ni yang lain bukti-bukti yang kena bukti ni sikit lah. Berikut ni dia banyak. Banyak lagi yang jalan-jalan kan. Baik. Next tu, pergi kat ribbon. Project. No, ribbon project. Kemudian pergi dekat chain working time. Chain working time nak kena daily dengan LOA tu. Set day off and change the working hours for the project or for specific resource. Lina, apa nak? Ha? Ha, dia. Mana hang dapat pernah sampai dah? Satu dia fail. Abe. Cuba keluar balik masuk balik. Ah, kau sampai. Ah, abe. Iklan. Buat sahabat. Saya ni. Okay. Tolong orang jangan buat sambil tentang chain working time ni. Tolong. Ini adalah panduan hidup lah. Panduan projek tersebut. Dengan set dia ini adalah hop. Okay, kalau ada tengah-tengah COC lain tak settled, satu-satu dia dah settled pergi bila, ambil apa, kerja macam mana. Jangan sampai bila dia dah spread out, dia dah settled tapi diarahkan jangan ada cuti langsung. Kita dah hop, clear. Sebab pelaporan ni, pelaporan ni menggunakan Microsoft Word. Dia mempunyai keseluruhan pelaporan tersebut. Okay, baik kan? Please, sedia ya? Beruntuskan? Okay, baik. Projek kita di mana? Let's say kita kata lah, Terengganu, cuti selalu apa? Tapi klien di sana kita dia kata cuti Jumaat saja. Sabtu hingga Khamis saya nak kerja. Jadi macam mana kita nak set? Baik, tengok. Pergi dekat work week ni. Work week. Nampak tak? Klik work week tu until the detailsnya ready button ni dia akan timbul.
Suppose apa? Karena yang tadi aku bawa itu dia kata kata panas mau tali buang tu. Tali berarti ya. Aduh. Tapi pemegang lah pergi kan dia bangun. Aduh tadi bingung. Cuk. Baik. Okey. Kita pergi tengok ke Sunday. Ingat tak tadi yang project option? Before setting kan? Memang Sunday cuti kan? Itu mindset. Mindset. Merah. Nanti lihat merah jalan. Aku tak ada mindset tu kena ikut standard international. Kita pergi dengan orang mana pun, merah, break. Ada orang yang merah jalan. Tak ada. Mindset. Hijau, bolehlah. Kuning, kuning speed. Kuning untuk kali ni oh, kalau tu kuning. Tuh, sudah ada orang di end. Okay, jadi projek itu kita nak nu, kita nak nu. Kita nak hijau. Jadi di sini menunjukkan bahawa tiada waktu. Tiada waktu. Menunjukkan dia tu gila. Jadi kita nak jadi kena bekerja. Kenapa? Klik radio button sini. Set date to this specific working time. Klik set date to this specific working time. Boleh? Okay, baik. Lepas dah set date to the specific working time, kita boleh edit ni dekat sini. Boleh edit. Okay, pergi dekat mouse klik saja. Beri dia ada macam tu. Boleh kan? Okay, tak dekat keyboard 8. Tak lah. Tak dekat keyboard tu 8. Lepas tu pindah mouse. Jadi auto lah. Pindah saja mouse sebelah kanan tu. Dekat row apa column 2 tu. Masukkan 12. 8, 12, pajam tu. Itu ya. Ada berapa jam? 8. Okay, lepas tu pula pindah ke bawah 8 pula. PM ke PM ke? Ha? 12. Ha, PM. Ha, dia tengok auto. Dia tengok auto. Sebab apa? Kita tak usik apa-apa dengan default project option tu. Tapi kalau projek yang 24 hours jalan dekat projek option tu, kita kena upah. Mungkin power working. Itu macam apa hospital Wuhan 2 minggu buat kan. Kena set tapi ini saya duduk as usual lah kan. Projek di Malaysia. Okay. Pindah mouse dekat bawah 8 ni. Type 1. Type 1 lah, tak ada apa-apa. Nanti dia auto. Pindah lagi ke bawah 12. Type 5 saja. Pindah bawah 5 ni. Cukup. Sebab apa saya ajak macam tu? Sebab setengah peserta pening. Tak fikir nak umpun-umpun je tau. Lepas macam mana tau? 8.00. Tengok tak jadi. 12.00. Mana ada jam point? Jam titik-titik. Bayar. Dia takkan baca mana. Sampai ketua orang tu. Orang ni dah pergi jauh. Kena tahu. Dia bukan untuk Excel. Excel cuma apa ni, detect formula kan. Tak mahu tu nak dalam pagi tu. Okay, baik. Dah dapat dah rehat kerja. Isnin apa? Siapa tahu Isnin ni? Isnin kerja atau tak kerja ni? Isnin. Macam nama pun tahu. Tadi lepas kan? Tadi bantu ni. Tu nampak tu ada jam ni, tu nampak tu ada jam. Betul lah. Default setting. Next lah. Betul. Lagu betul. Kami betul. Sebab betul.
Dia mati. Terus setting ikut tempat sebut. Ni kat Ready Water ni, klik set dia, gunakan open time. Sudah tak hilang. Satu jam, waktu kerja kan, waktu kerja kan. Next lah. Sabtu, cuti ke kerja? Ya. Kita tukar. Ulangi set seperti hari Ahad. Ini dekat Ready Water ni. Set dia, ini specific open time. Kemudian pergi dekat row 1, column from, type 8, below, 12, below. Ni aku lupa apa pindah below ni, aku boleh faham tau. Habis below, tak malah lah. Teringat tau, nanti kita nak pergi dapat sama-sama accuracy tau. Ada satu-satu part saja yang takkan sama. Nanti kita, saya nak buat sikit latihan lah. Tapi hak yang apa ikut kontrak, ikut as per LOA, mesti ikut. Mesti ikut. Semoga saya jelas. Ikut seperti dinyatakan dalam apa ni, tendernya apa ni, tendernya advertising kan. Ada yang berapa? Tor, term, and return. Satu, pindah. 5 boleh? Klik? Ok. Siapa yang tak dapat punya saya? Siapa yang? Kedudukan yang macam ni cuti. Siapa tak dapat? Beritahu. Tak dapat apa-apa cuti semua. Boleh siapa? Dia memang syok lah. Dia tak buat. Boleh nombor. Tapi wikir kat nenek. Apa? Sepanjang duration tersebut sahaja anda kena identify cuti-cuti Malaysia. Tak payah balok rumah cuti yang tak berkaitan dengan sepanjang projek tersebut. Kalau projek tu 2 tahun, sepanjang 2 tahun
Katakanlah JDT benar. Lepas tu tenang dengan seorang kan. HIT lah. Ha? HIT. Ha, boleh register? Masuk? Ha, register lah ni. Ha, mana tu? JDT, JDT. Bila apa? Bila tak sikit kan? Ha, boleh? Walaupun projek tu tengah berjalan. Ha, kalau projek tu tengah berjalan. Game tu, malam tadi, menang. Sehat di T. Ha. Di T. Apa soalan ni? Jadi T menang orang sekolah. Tak ada kisah sekian. Tapi dia tak pak apa putus orangnya. Tak pak dalam jarak. Dia akan kurangkan beban dalam ni. Ha. Tapi kalau gini terlalu banyak, ayah lah. Ha. Okay, baik. Contoh. Katakanlah contoh katakan sepanjang 1.25 hingga 1.26 2.25. Jadi katakanlah hari raya kan, contoh hari raya katakanlah Bulan 3 dalam kalender 1 hari kan 3 hari. Ha? Tak ada orang yang sudah bulan 3 pun putih macam kalender. Dan maksud 23 sampai 24 25 25 ha? Faham? Kita kalau seperti Chinese New Year, Chinese New Year bulan 2. Chinese New Year, dalam kerja berapa lama? Contoh ni. Tapi exception ni janganlah. And only you masuk dalam ni lah. Okay kan? Penyakit korang. Putih sakit lah, rawat anak, pi anak. Tapi Quran lah, ni macam pecah api ni, haji umrah lah. Kau besar. Ni lah standard lah. Standard yang dah mimpi kelih. Boleh kerajaan Malaysia. Ataupun kerajaan negeri. Dua hari, dua hari. Kan? Boleh? Tepuk boleh faham? Kalau projek tu dua bulan kan? Kena identify. Kalau 4 tahun, kena identify. 4 tahun. Mungkin cuti yang sama akan berulang 4 kali. Ha? Boleh? Yang kadang-kadang senang tu kontraktor dia tak declare lama ni. Yang dia super hero lah. Mereka lah, mereka super hero. Tak raya. Inilah dia punya klien hayat. Klien hayat. Macam ibarat ni kan. Anak terik, ada buah payu. Dia call ni, boom, dia lepak mai. Pada buka. Salah kan, ada buah payu, buah opi, buah lambil. Kan, kalau dia buka, Anak itu hujan kan? Oh, relax aku dah payu. Dah kayu tu lecah. Kan? Sediakan tengok dalam pekerjaan si plan. Kau boleh tak? No, saya buat macam kereta macam orang. You okay lah? Boleh lah. Kita kan apa rehat ke satu sampai ke senang kan? Solat dengan solat. Tadi kita kena pergi ruang untuk solat. Okey baik. Okey baik tau. Saya kalau boleh jangan saya boleh softenkan the strength tu, saya softenkan. Okey. Hari kita dah set lah. Sopo ada persoalan?
Orang dia. Baik. Next, apa yang kena buat? You all ambil BQ. Yang hilang lah. BQ lah, kena tak BQ lah kan. You all kena tight. Yang kena tight, yang kena key in. Kena key in tasnil lah. Tapi you all tak perlulah go number semua, go titik semua, tak perlu go apa, tak payah. Tak payah buat fresh. You all tight je lah. Tight satu-satu, kalau boleh tight lah, tak payah copy paste lah tight. Nah, tapi boleh buat short form lah, nak singkatkan lah, so, you know? Tight, seperti mana yang terkandung dalam video. Boleh tak nak? Tapi tight tu, masukkan duration sekali. Yang mana yang ada duration segala dah. Sebelum setup, course. Okay, macam mana nak adakan course? Okay, baik, semua tengok tau. Pergi dekat header ni, header duration ni, nampak tak tu? Nampak tak down? Nampak tak ni kan? Mouse klik kanan. Mouse klik kanan. Kemudian, insert column. Okay. Pergi keluar macam tu. Kemudian pergi dekat keyboard, type C. Type C ya, keyboard type C. Lepas tu cari kos. Boleh. Okay, sekarang you all kena key in lah. Key in task name dan dekat data sheet tersebut. Boleh tak nak? Sampai tinggi tu, yang mana ada duration pun masuk lah. Tak pun masuk. Yang mana ada kos pun masuk juga kos. Boleh ya? Yang lain-lain tu, kalau saya tak arah tu tak boleh buat lagi lah. Jangan buat lagi. Okay, baik pula. Install lah, install orang, Shopee. Tak boleh, kalau copy ni tak boleh. Orang ingatkan nak copy. Tapi ni, sekali dengan ni, sekali dengan ni. Kalau buat show form sebab dengan sini G. Imagine semua maklumat ni daripada BQ. Dia pun sekeluarga. Ha. Thank you.
Saya dengan
na siya. Go. Ya nada, mira, lo aclaro. Tenemos que abrir la de tu. Y voy. Chupa, tengo ni menú de cara. También de cara, el libro del tabú, lo voy a ocupar. La mañana, si ya acabo de decir, poco, lo voy a ocupar. En el tiempo, en el estado de mí, así que tú te dije yo, te vi por su lugar, yo no me voy a ir a China, tú te vas a acabar de. Nanti juga ada kawan kan dah. Ini orang ni yang keluar kami ni uji kira ni bagus lah, bagus. Dia sudah soal dua orang ni ke orang lain. Depan tak terpilih lah. Kata dia orang ni pun, saya pun tak apa pucuk lah. Terbira lah kan. Macam. Kalau ikut ilmu ni, tak sempat sebab ni banyak orang. Lalunya dia kami pasang ahli ya. Kalau pio, jadi anaknya stek ni, jadi siapa ahli? Ahli tu dia sisa. Tiba ikut tu pun dia. Fan ini, saudara tidak sejak nak fan ini ya. Kenapa fan ini amat penting? Amat penting. Kita kata JKR, sebenarnya memang etika penggunaan Microsoft Word file ini. File ini cuba tengok ni, project file name, should content type, name, program status, baseline number, and revise date, for easy or computation and search, and show in the format below. Sebenarnya bagi saya ni, file name ini untuk selamatkan daripada berlakunya silent killer. Silent killer. Maksud silent killer ni bila tak accurate, dia tak tepatan dia tu dah tak dapat. Silent killer.
kita nak tahu apa problem kita tu, kita patah tu dah tak ada. Ini dari segi forensik schedule lah. Forensik schedule pun saya dapat juga. Ada juga punya company panggil saya layan kepada DPR ni check problem tu, dia kira tak kira. Ya, saya nak kira. Saya nak beritahu aku. Saya baca scene ya. Tak nampak orang. Kalau tak nampak. Kenapa tim Procom JKR tahun 2014? Sekarang ni Procom dah tak ada, dia dah gabungkan jadi SPAB Sarawangan Pusat Asyik Bersatu. Amat mementingkan disiplin dari segi file naming permission. Alhamdulillah file naming permission ya. Okay. Saya tunjukkan kepada klien SO lah. Saya minta klien kepada SO sila check program itu file sambung ya. Dan diserahkan setiap kali untuk pelaporan rasmi. Itu tracking kat office lah untuk meeting. Setiap kali diorang nak meeting, klien kena minta lah sebuah kopi. Dia tengok, eh, kira tak ada gila untuk dijadikan pelaporan dan bulan tersebut. Sama yang kena check, sama ada ia accurate ataupun tidak accurate dengan menggunakan file updated yang digunakan sebagai monthly progress meeting. Kita minta pasal kopi tu. Sebenarnya tak ada kaedah dia, nak checking kan. Mula-mula kita insert color mesin konkrit tu, contohnya lah kan. Insert color lah. Ni kan, klik kanan, insert color. Lepas tu pilih persen complete. Kemudian masukkan value of percentage. Jadikan semua ni zero lah. Kalau file adapted ni, file adapted ni dia akan ada apa, dia akan ada ni lah, ada percent dalam tu lah. Ada percentage dalam tu, contoh lah satu. Contoh ni projek custom kan, JKR ke. Buka file, buka klik kanan kan, insert kolom, pergi dekat percent complete. Percent complete, kita buka dia ada value of percentage. Kemudian apa yang klien kena buat selepas tu, kosongkan, masukkan value 0% semua tas. Kemudian enter. Ya, kita buat. Kosongkan dah. Dekat kolom percent complete ni, kosongkan dah. Nak check, kira tak kira. Nampak? Sekiranya dia lari ya. Saya kira asal ya projek ni siap pada 1/12/2025 ni asal. Kalau bila klien dapat soft copy tu kan, dia terus jadikan kosong. Kalau dia lari ni, saya kira sudah nampak over town dia dah beza daripada 2025 jadi jadi 2028 3 tahun tak kirit. Orang pun jauh tak kirit ke pelaporan salah macam orang lain kena check setiap kali nak digunakan sebagai laporan rasmi dalam ni jorat tu minta lo. Tapi make sure kereta tu dia dah
bila masukkan nilai percentage tu. Pergi dekat kuala percent komplit, lepas tu dia kosong. Nampak tak? Kuala percent komplit, masukkan value 0% ke semua atas. Betul itu. Jika dia dapat ni, dia dapat perubahan pada finish date column, total duration date term. Ini bermakna program tersebut telah tercapai dan tak akurat. Jika yang didapati tidak berubah, ia bermaksud masih selamat untuk mendapatkan. Kalau tak berubah lah kan. Kalau duration dengan date ini tak berubah, proceed. Kalau berubah, habis. Dia pakai, takut apa tau? Pembayaran. Itu pembayaran terlebih. Kita tanya. Bagaimana? Ini berkemungkinan lah kan. Berkemungkinan berlaku. Kontraktor tersebut dia update secara berterusan dekat file update. Dia ibaratnya lah, dia update guna file update relating ke bulan-bulan. Dia pergi tiri. Ibarat macam ni kan, dia guna pinggan yang sama, pinggan yang dia makan semalam, tanpa basuh. Ibaratnya tau, pinggan yang semalam, dia makan, dia tak basuh, lepas tu dia guna balik pinggan tu untuk makan hari ni. Cepat? Tak tahu. Ataupun, dia revise program tersebut dekat file update. Dekat file yang ada percentage of value tu. Kenapa? Kalau ada yang berjik memang sistem ni tak boleh tahu kulit-kulit. Jadi bagus lah boleh buat macam ni kan. Bahawa menunjukkan tengok kulit-kulit tu dia tak guna tak tahu guna. Dia tak update tak tahu update. Boleh tengok kalau ni. Boleh tengok. Jika dia letakkan empat jenis file. File yang pertama dia letak initial. Initial ni semasa bikinlah untuk submit untuk dapat lulusan initial. Nice. File kedua pula apabila dia dah percaya buat dan klien pun dah habis komen lah, tak ada komen klien pun nak luluskan problem tersebut, jadi file tu kita tukar jadi kena save as. Jangan save as. Beza tau. No? Save dengan save as ni ada beza. Nah, apabila klien dah start minta pelaporan, file tersebut telah jadi updated file. Macam contoh ni. Apa tak ni? Ada ni nama dia, nama type of project. Jadi nama khas dia. Type of project bangunan, kalau jalan-jalan, kalau infra, kan? Kalau bridge. Kan? Ini nama khas dia. Initial ni peringkat draft lah. Dia kata 01 ni baseline dia tu, baseline yang pertama. Kita ada kejadian dia lah, tarikh yang dibuat. Kalau katalah file tu dah dapat accepted, kena save as. Lepas tu pula rename file tersebut, jadikan dia sebagai accepted file. Kalau klien minta untuk update, dia demand created program, saya jadikan dia sebagai update file. Kalau revise, recovery OT, saya jadikan dia sebagai recovery OT. Boleh faham tak? File naming ni penting tu. Jadi kita kena rename file projek kita ni. Kita pergi kat file, lepas tu pergi kat CS. Semua ikut tu. Sebenarnya saya simpan lah kat mana-mana portal yang dulu kenal lah. Boleh tak? Okay. Manakah projek ni? Projek bangunan lah kan, cuma kita letak BGN. BGN dash bus stop. Ini yang bahas dia lah. Kalau file ni belum dapat lagi kelulusan, kita kena letak initial. Bawa peringkat permulaan.
lah kan. Lepas tu baru baseline baru apa? Baseline satu kan. Baru baseline. Satu macam baseline ni macam perubahan kan. Juga perubahan pertama, perubahan kedua, ketiga, perubahan tak kan? Hari ni ialah 15 9 2025 2024 lah, sorry 2024 ikut tarikh kejadian. Kemudian save. Nampak tak tu? Pandemi dah bertukar. Saya ikut JKR lah. Pure JKR. Memang particular lah JKR lah. Sebab dia ada guna lah. Dia benda ni dia disiplin kan seorang planner semua. Okay. Macam dia faham tak? Dia baik. Boleh lah ni? Next step boleh lah? Okay, next step. Sekarang ni kita kena identify manakah projek samaritas. Projek samaritas selalunya belakang sekali lah. Projek samaritas belakang sekali. Jadi kita nak jadikan dia sebagai projek samaritas. Sekarang ni belum lagi ni. Belum lagi ni. Dia belum lagi jadi. Okey, ikutlah. Klik ataupun highlight ID 2 tu. Kemudian highlight hingga ID 8. Macam ni. Highlight ya. ID 2 hingga 28. Highlight. Ribbon. Tahu ni pun tas. Ribbon tas. Lepas tu pergi dekat tu nampak tu indent tas. This tas become a sub tas. Creating a hierarchy will help you better organize your tas. Dapat tak? Dapat tak? Okay, ribbon. Mula-mula nak highlight dulu. Highlight ID 2 sampai 28. ID 1 tak ada highlight lah kan. Sebab kita nak jadikan dia sebagai projek samaritas. Nah, yang kita highlight tu kita jadikan dia sebagai sub-task kepada projek samaritas tu. Nah, boleh? Ribbon task. So, ribbon task. Apa lah ni? Anak panah. Anak panah helikopter ni. This task become a sub-task. Creating hierarchy will help you better organize your task. Klik ya? Boleh klik ya? Klik sekali ya? Nampak tak? Nampak tak? Cuba inline. Macam mana nak inline? Pergi dekat simbol ni. Simbol macam triangle tu ni. Simbol tengok ni. Simbol ni kan? Lepas tu kemudian klik. Nampak? Dia akan duduk di dalam ni. Di dalam projek samaritas. Dah terkeluar, tak ikut. Okay, kemudian pergi dekat ni lah, dekat ribbon lah, nak buka balik lah kan. Nak outline. Jadi sekarang kita inline. Kita inline dia. Sekarang kita nak outline. Pergi dekat ribbon lah, tuan-tuan ribbon. View. Boleh, ribbon, view. Nampak tak ni? Ada ni. Tambah tolak. Nanti tambah tolak. Klik kan tau. Klik. Boleh. Boleh follow tak? Siapa tak boleh follow? Ha? Boleh lah. Boleh lah sekali ni. Sebab saya tinggal yang bawah tadi. Highlight ID 1 sampai 28 highlight. Bila highlight semua tu, lepas tu pergi dekat ni tas. Lepas tu klik indent tas. Lepas tu klik indent tas tu kena terlalu highlight lah. ID 2 hingga 28 highlight. Boleh? Dapat?
Lepas tu pergi dekat view ni lah, tuan-tuan, view. Lepas dekat view ni, outline. Pilih. Pilih all subtask. Tadi kan semua tutup ni kan. Nah, bila kita tutup ni, dia dipanggil nama dia ialah inline. Kalau nak buka balik, pergi dekat simbol tambah tolak ni. Pilih all subtask. Buka. Lepas tu, kan, dibuka WBS column. Mana WBS column ni? Insert column. Pilih WBS. Saya dalam ni WBS. Work breakdown structure. Work breakdown structure lagi. Nampak tak? Boleh faham? Siapa tak dapat? Kita dah dapat mana? WBS lah. Oh, dah WBS sekarang ni. Insert column. Insert column macam ni dah WBS sekarang ni. Tak pergi eh? Dia keluar. Haa. Dapat. Dah lain-lain kat mana? Lain-lain macam apa? Abang, macam apa? Cakap-cakap macam apa? Dapat? Haa, dah WBS. Buat breakdown structure. Ha? Kalau buat breakdown structure ni macam table of content lah. Respond. Dapat. Okay, baik. Siapa tak dapat ni? Tadi ada dua orang sebelah sana, agak tangan. Dapat apa? Dapat lah. Depan. Tu. Pergi hitam. Apa? Okay, baik. Okay, next lah kita nak tentukan yang summary task pula untuk prelim. Prelim kan dia topik. Apa? Analisis topik kan dalam EQ kan. Okay. Prelim, item apa yang berada dalam prelim? Insurance, LDB, core, secondary, mobilize. Sama juga highlight. ID 4 sampai 9. Boleh? Highlight yang sama macam tadi. Kan? Lepas tu, intent. Gambar lah, prelim. Prelim ni, dia akan jadi sebagai project summary. Dia punya subtask lah. Ni kita highlight tu. Nak tahu dia masuk tak masuk, kita inline kan? Nak tahu masuk tak masuk, kita inline. Ada masuk. Betul online ni. Kita nak bagikan grup dia. Faham? Tengok. Dalam salah. Dalam sabar dalam salah. Boleh tak buat sendiri? Ikut data sheet tu. Nazan. Boleh tak boleh? Ada berani ya? Berani tak berani? Tuan-tuan. Okey, baik ni. Sekarang ni kita nak jadikan building work ni. Building work ni sebagai project summary lah. Building work ni. Kita nak buat. Apa task-task yang terlibat dengan building work? CNS, arkitek, medi. Jadi, tiga elemen ni adalah dalam building world. Jadi, kita kena highlight lah. Highlight daripada ID 11 sampai keyboard. Ini kaedah lah. Kaedah untuk menentukan hierarki. Jadi, saya tunjuk teknik ke sana. Nanti, you want your project, you want identify sendiri ya. Oh, yang dari kita sendiri dengan kategori-kategori dia. Kan? Boleh dapat tak? Highlight ID sebelah 3 25. Lepas tu indent task. Dapat?
Boleh. Boleh tak boleh? Tak boleh kasi yang bawah. Okay, ID 11. Sampai ini buat. Tengok, ID 11 sampai ID 25. Lepas tu, identitas. Nampak? Kan? Next lah. CNS lah. CNS, highlight, ID 12 sampai ID 18. Nampak? Boleh dapat tak? Identitas. Eh, siapa yang tak dapat? Okay, dah kawan ni, haa. Habis jadi merah ni, dah kawan jadi merah ni. Kedua dia balik. Dari you dah. Masalah highlight ni. Video ni dah you undo, undo. You undo lah, undo, undo. Dah. Undo lagi. Dan juga lu
Jadi damai, bukan CS. Beri itu saja. Dengan kawan dari Tasa juga. Highlight tu guna shift, no shift. Jangan guna mouse. Guna shift. Kalau guna mouse, tak boleh lari. Set. Lepas tu, orang indian. Bagi dia align dengan CNS. Align. 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 Ya. Apa ni saya lagi saya share ni dalam grup juga pakai ni. Kan juga pakai kopi ni kan. Kalau dia dia tak boleh highlight guna mouse, dia guna shift. Selamat. Tengok ha? Tengok ni arkitek. Arkitek ni saya nak jadikan dia sebagai project summary. Apa dia task dia? Digital mic, brick wall, plaster. Highlight. Daripada ID 20, highlight. Sampai 23. Guna shift. Guna shift lah. Tekan button shift. Lepas tu indent. Nampak. A pula, MNT pula. Highlight 24, indent 25. Indent. Depan. Jawab kan? Kalau saya ini, yang saya ini saya inline. You all ni, cuba tengok ha? Dia punya profile ni ikut macam saya kan?
Nampak? Kan? Ini milestone start, ini milestone finish. Ini milestone start, ini milestone finish. Kalau dia ikut, kalau dia ikut dalam saya kan? Ini milestone. Ini nak milestone. Ya? Buka boleh outline. Ya? Dah saya share ni dengan orang dia. Saya share lah ni, jangan beli lah, pakai ni lah. Ha? Ya? Saya share dalam grup tu. Boleh sekali boleh ya? Okay, baik. No, you are here, you are here dalam grup lah. Amin dalam grup ni saya bagi lah, guna yang tu lah. Kan? Tapi orang tengok lah. Okay, next step lah. Kita nak menjadikan dia sebagai auto schedule. Bisa tahu sikit lah. Berdasarkan minum JKR. The process of subdividing. Subdividing. The major project deliverables. Deliverables and project work into smaller and manageable. Manageable. Untukkan manage satu-satu komponen. For the project. WBS should be broken down to eliminate minimum of level 4 task. Level 4 ni. Bila-bila tu kalau kita pergi interview sebagai player, dia tanya, dia boleh buat sampai level berapa? Level-level tu macam mana kita klasifikasikan level tersebut? Tengoklah figure di bawah. Simple over apa WBS for a building project that will be used from this handbook. This WBS is related to the project case in chapter 1. Maksudnya tu, case study yang dia buat ni dalam minum ni. Okay, baik. Macam mana dia tentukan WBS tu? Okay. Satu, 1.0 lah kita kata, ini pun level 1. Ini level 2. Level 2. Level 3. Level 3. Asal dibanding eh. Level 3. Level 3. Level 2 balik. Level 2. Level 2. Level 3. 3. 3. 3. Ha, ni level 2. Ha, ni 3. Kalau ikut dalam JKR ni, dia tak sampai level 4. Kalau ikut JKR dia nak minimum sampai level 4. Cuba tengok. Kita buat tadi kan? Tengok. Kita letak. Kemudian. Insert WBS. Nampak tak tu? Pilih WBS kan?
set pada bila dalam DS dia akan keluar dalam DS semua level 1 so, kita belum indent task lepas tu kita nak indent task sebab tadi pun kita ramai dia belum kita nak dapatkan projek saluran task ID 2 sampai ni 28 kan. Ini contoh projek IKR sampai 22 saja saluran tu 28. Kemudian indentas, oh ya, nama indentas. Kalau ada sesuatu yang lapai, nanya lapai indentas. Bila ada indentas, akan jadi bentuk macam ni. Nanti level 1, level 2. Tapi jika ada minimum level 4, minimum level 4. Level 4. Jadi, apa kita nampak? Kena ingat lagi, kena cari ya. Kena cari kategori ya. Yang kita buat ni, ini level 1, level 2, level 2, level 2, level 3. 3, 2, 3, 4. 4. Dia faham? Minimum level 4. IKR, minimum level 4. Dia sampai level berapa? Sampai bagi yang tu? Kita tengok. Bila sampai level 9. Microsoft Project boleh support sampai level 9. Sampai tu. Cok. Dia faham? Okay, baik. Sekarang ni kita nak jadikan menu schedule to auto schedule, iaitu scheduling the task. Atau scheduling the task mode. Ini task mode ni. Task mode color ni nampak ni. Ini yang task mode color ni. Ha? Task mode color. By default, task scheduling in Microsoft Project is manual mode. Manual. Kalau manual, logo dia macam tampil tu. Macam paku payung. Ha? Switching task scheduling from manual to mode from manual mode to auto mode is to allow Microsoft Project to calculate project duration automatically. Enak semua task kita ni direct ke auto dan sentak jadi nak macam kita kira kan, semua akan saling. Nah, apa, so klik di dekat auto schedule. Jom, kita buat. So, you buat pakai yang saya punya template lah. Kan? Saya share dalam grup lah. Okay, baik kita buat lah. Okay, sekarang ni, kita cuba dekat task mode column. Tengok, kita tak seragam. Ada yang tam, ada yang auto schedule, ada yang manual schedule. Jadi kita nak seragamkan. Jadi kita kena highlight semua. Highlight semua. ID 1 sampai 28 highlight. Ingatlah highlight yang guna mouse tu, guna shift. Tekan shift dekat keyboard tu. Kita selamat. Highlight. Ribbon. Bukan ribbon lah. Event task. Lepas tu tengok ni. Apa yang saya baca ni. Menu schedule. Update the selected task to be manually scheduled so that the value you enter for start, finish and duration are not automatically update. Itu risiko dia tu kalau menu. Risiko manual ni agak tinggi. Microsoft Project may warn you that the amaran if there are potential issue with issue with the value you enter. Jadi kita jangan menyusahkan diri untuk guna manual lah. Kita change to auto schedule. Bisa macam mana? Automatically calculate the start, finish and duration value
or discuss based on dependency, ketergantungan, constraint, ketergantungan, calendar, and other factor. Semua ada kereta lah. Tak payah beli-beli. Kalau dia minum ni bayar, dia minum kan bayar lah yang pernah. Tak masuk, habis dia. Dah, daripada apa, daripada panah besar, daripada jauh, tau. Dia ada tujuh kira. Dia pakai ginam tu, nama-nama dia pun masak. Okay, klik lah. Klik auto schedule. Ha, nampak tak? Semua dah bertukar lah. Nampak tu? Tengok dekat atas semua. Pastikan dia dah bertukar ke simbol auto schedule. Semua. Kalau dah bertukar auto schedule, dia punya gambar akan bertukar warna. Saya pergi cek rumah. Boleh? Haa, boleh kita tengok warna. Kita tengok warna. Ya, ni. Sekarang ini dia telefon. Tu mana dia? Apa lah? Jadi faham tak? Bos. Tu. Apa yang tahu? Cuba tengok balik question ada tak awak? Ada soal tak? Jadi kita buat itu segmen master. Master. Master, cuba tengok benda ni. Start project ni serentak position apa? Start project ni set position serentak. Haa, dan master ni project hantu ni. Dah terses. Tak pijak tanah. Tak curik lah. Ingat paksi ya, paksi XY. Paksi XY. Maston. Ha? Mesti cuti lah. Kalau tengok dia punya graf tu, pasti X kan? X, Y, kan?
Master start mesti 0. Master finish mesti 100%. Kalau tak lebih 100%, something wrong. Kalau tak kurang 100%, mesti something wrong. Sama juga master start. Ha, kalau tak lebih 0%, something wrong. Dia tak boleh tergantung, dia kena bertemu. Ikut kat audit dia. Ada apa soalan tak? Tuan-tuan? Okay, next. Apa kita kena buat? Dahsyat tu. Ni kalau kita tengok jam ni siap-siap. Asal kalau kita pilih kita lihat kita continue coba 2 apa 20 sih tuan-tuan sih jadi bersih lah dia bersih sebab dia masih dalam status insured sih kalau nak pukul pergi file stage lain kena set S sebab kita nak kekalkan file initial tu masih wujud. Kalau nak edit apa boleh cari balik lah. Tiba-tiba kita jumpa pukul 1.40 tiba-tiba nak makan usia lah, ada makanan lah. Tak pergi beritahu dia orang boleh ni tak? Selalu. Oh, ikon.